Buko sa ala na bang kasaro, sore talaga kumalili. Oke, teman-teman, untuk servis makan siang pada hari ini ada kerupuk Vina, Tango, Amidis, dan menu makanan beratnya ada nasi ayam kecap, sayur, dan sosis seperti biasa-biasanya. Oke. Teman-teman, jam 14.56 baru bangun tidur. Sekarang kita ada di kantin Roti Kupi. Sini kita sekosnya numpang duduk.
Oke teman-teman, jam 17:02 kita mau lihat sunset tuh. Tapi sebelum itu saya mau mandi dulu biar lebih fresh. Dan kita lihat ada apa aja di luar. Oke, tetap semangat, sisa 3 hari lagi. Oke teman-teman, service makan ke sekian. Ini ada seperti kemarin-marin, ikan dan rolade serta fruity, amidis dan kerupuk kesayangan kita semua, Vina. Oke, makan dulu. Oke teman-teman, jam 20:41 ombak di kapal mulai kerasa ya, karena emang ini laut lepas, pertemuan antara Samudra Pasifik dengan Hindia. Jadi kita mau ke bawah dulu. Saya mau nemenin teman saya beli nasi bebek. Emang agak heran di kapal udah free makan, dia cari makanan yang tidak free. Oke, dapat favorit kita, Idek Dim. Jam 21:30, kita ada di Cafe Tare untuk lihat.
dengan judul Buya. Teman-teman, jam 22.46. Setelah capek nyari angin, kita balik lagi ke tempat kita untuk tidur, dan besok bangun-bangun sudah di Serang. Sampai ketemu besok. See you. Oke teman-teman, jam 5 lebih 23 menit. Perjalanan saya bersama KM Labobar tiba di Pelabuhan Sorong. Ini pertama kalinya saya ke Papua. Dan akhirnya kita sampai di tanah Papua ya, walaupun belum turun ke bawah. Oke. Pengunjung yang naik ke atas kapal itu dimaksudkan seluruh penumpang agar tetap waspada, ekstra jati, dan sesama penumpang agar saling mengawasi. Orang-orang yang pandai mandi di sekitar ada yang tidak Anda kenal, jangan sampai Anda menjadi korban pencurian selama kapal sandar di pelabuhan. Oke teman-teman, jam 5 lebih 39 waktu Indonesia Timur ya. Ini kalau di rumah saya masih 3:30. Ini kapal kita sudah sandar di Pelabuhan Sorong. Ini yang turun juga lumayan rame, yang naik nggak begitu rame ya. Nah, ini pelabuhannya ini aja nih. Oke, ini kaki saya menginjakan tanah Papua. Ini pertama kali saya kesini. Jadi kita mau lihat-lihat di sekitar pelabuhan ini ada apa aja. Apakah ada yang menarik? Karena kapal berangkat lagi 7:30. Oke. Ini suasana di depan Pelabuhan Sorong. Karena masih pagi kali ya, belum begitu ramai. Nah, ini bangunan terminalnya ini aja nih. Cuma setoran dulu. Ah, di sini ada sumber Indomaret. Ini bagaikan harta kalau kita sampai di pelabuhan. 24 jam lagi. Depan pelabuhan lagi. Enak kalau mau belanja-belanja. Sekarang kita jam 5.54. Kita keluar dulu. Ternyata tutup Indomaret-nya. Oh, 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 oh. Kita ntar jalan dulu ke sana kali ya. Karena masih lumayan banyak makan waktu. Di sini nih, nggak jauh dari kapal, banyak yang jual-jual makanan ya. Itu ada mie ayam, air pop mie. Tentu harga lebih murah daripada di kapal. Nah, untuk nasi ayam.
Oke, teman-teman. Iya. Jam 6 lebih 44 habis foto-foto, kita balik lagi ke kapal. Kurang lebih sejam setengah jam lagi atau 45 menit lagi kita berangkat. Oke. Mas. Oke, teman-teman, jam 6 lebih 50 menit. Ini kita antrian makan pagi dan servis makan yang kesekian sekian sekian. Lumayan ramai juga antriannya. Semangat. Teman-teman, servis makan pada Senin pagi kali ini adalah seperti kemarin, ayam kecap, sosis, Vina dan fresh and flying. Tentu tidak lupa minuman paling sehat di kapal ini, Amidis. Oke, selamat makan. Jam 7 lebih 33 menit. Kapal udah bunyiin 3 klakson tanya persiapan berangkat. Pemberhentian berikutnya Pelabuhan Manokwari. Saya kalau ada yang ngajak Ha ha ha.
Oke teman-teman, jam 10.48 waktu Indonesia Timur. Ini suasana dek 6. Silih berganti ya penumpangnya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Jadi beda-beda. Mungkin nanti malam jam 7 atau jam 8 kita tiba di Manokwari. Untungnya emang udah inisiatif dari rumah bawa casan. Karena banyak keluhan kalau casan yang biru itu tuh, yang di sana yang pakai USB aja atau kabel doang, itu ngecasnya lama. Jadi banyak juga penumpang sekitar kita ikut ngecas di sini. Sangat ngebantu. Mantap. Oke, saya habis makan terus kita minum obat dulu karena sedang pilek tiba-tiba. Kayaknya efek kena angin. Iya. Untung beliau masuk angin. Bawa perlengkapan P3K. Oke, kita minum obat. Diberitahukan kembali khususnya bagi Anda penggemar hiburan film. Diberitahukan kurang lebih 5 menit mendatang bioskop layar lebar akan memutar atau menayangkan sebuah pertunjukan film. Aduh. Senaman. Bingung gitu nih. Oke teman-teman, jam 12.44 nih, dari tadi kapal mulai goyang dari berangkat Surabaya sampai sekarang. Paling kerasa di perairan sini karena langsung laut lepas. Ini perairan Samudra Pasifik secara tidak langsung. Jadi cuma bisa rebahan. Takutnya mabok laut. Hahaha. Jam 17.09 ya. Di sana kelihatan ada kapal pelni juga tuh. Kalau di marine traffic saya cek sih itu KM Sinabung. Nah, iya kayaknya itu KM Sinabung dah. Dia dari Jayapura rute Surabaya via Ternate Bitung. Hampir sama rute kayak kita, cuman dia nggak ke Pantoloan sama Balikpapan. Itu KM Sinabung. Teman-teman, jam 17.16 kita antri servis makan ketiga pada hari ini. Tempatnya makan malam, nggak tahu lauknya sama apa, beda atau sama kayak kemarin. Saking udah lamanya kita jalan berlayar ya, tiket udah lecek sama udah banyak cepetan. Teman-teman, untuk servis makan malam hari ini kayak biasa, ayam kecap, rolade, nasi, kerupuk vina, amidis, dan fruity. Oke, selamat makan. Itu aja. Lucu. Saya paling banyak.
Di depan area pelabuhan ini banyak nih jual-jual makanan khas ini. Itu ada ketupat, pakai apa itu ya? Kayak daging-daging kecil gitu. Terus ikan, terus papeda. Ya, banyak yang jual pinang juga nih. Berkata pinang nih vape store-nya di Papua banyak nih. Mantap itu kapalnya itu.
bisa naik. Selamat. Iya. Oke teman-teman, jam 2:16 waktu Indonesia Timur, kapal udah berangkat dari Pelabuhan Manokwari. Dan karena udah terlalu malam ya, semua istirahat terlebih dahulu, terus nanti kita bangun lagi dan lanjut lagi. Pemberhentian berikutnya Pelabuhan Nabire, kurang lebih 12 jam. Oke. Itu kami tahu kepada seluruh penumpang agar ekstra berhati-hati dengan barang-barang bawaan Anda. Kepada penumpang yang sedang mencakapi, agar segera dicabut dan dilanjutkan esok hari, guna mencegah terjadinya di tingkat tidur dan terjadinya kehilangan atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelum tidur, pastikan barang bawaan Anda dalam keadaan terjaga. Perjalanan kami kepada seluruh penumpang. Waktu di atas kapal telah menunjukkan pukul 24.05.